mati. Jadi waktu sama belum lagi, jadi kalau bapak tadi kok sakit kok, jadi boleh dikata jadi kami berujuk, mungkin belum itu saja Ramadan itu tanjakan, dan bukan persiapan, tanjakan pun bukan nasar, niki bukan kuat, berujung, nomor itu tanggal kita niki ululas nih, ululas niki sangolas nih, sangolas, tanggal kita niki singrame kutoko nih. Di pasar rame, toko rame, lantai sepi. Dari awal itu masjid rame, musola rame. Jadi pun sampai sendiri pun mulai singrame toko ini di lantai sepi. Tapi alhamdulillah dia sudah kajin itu diturun dari Allah. Berarti ngaji itu makhluk, sahabat ngaji itu mulia. Nah, yang ini gue mengajari ini gue dari tetap di itu masalah istimewa bulan Ramadan. Terus bulan Ramadan itu bulan akhir. Bulan mulia, bulan suci. Kenapa bulan Ramadhan sing disebut bulan suci Ramadhan? Jadi memang bulan suci mulia, bulan suci Rajab. Mesti bulan suci Ramadhan. Dan bulan Ramadhan itu dados bulan ingkang agung, bulan ingkang mulia, bulan ingkang suci, niku enten sebabe. Kok menawi boten enten sebab niki, monggo bulan Ramadhan niku sami kali bulan-bulan pintune Ramadhan. Lah, sebab bulan Ramadhan ini disebut bulan mulia, bulan agung, bulan suci. Ini sebagai enten tiga. Pertama, bulan Ramadhan ini disebut bulan agung, bulan mulia, bulan suci. Sebab pertama itu Allah jauh menjengkelnya surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan disebut bulan suci, bulan mulia, bulan agung, niku krono bulan Ramadan niku keturunan Al-Qur'an. Di antara 12 bulan dalam setahun, niki Allah milih bulan Ramadhan kangge nurunaken Al-Qur'an. Nurunaken Al-Qur'an. Suhufe Nabi Ibrahim niku dipangun nalika bulan Ramadhan. Kitab Injil Nabi Isa niku dipangun nalika bulan Ramadhan. Sebuah Nabi Daud niku dinten nurunake bulan Ramadhan. Tolote Nabi Musa niku dinten nurunake bulan Ramadhan. Terus Al-Qur'an ini kula nusaken pengajian Al-Qur'an ing Masjid Al-Barokah. Berusahakan setelahkan sesudul Al-Qur'an. Sesudul dikenal Al-Qur'an di Al-Qur'an. Peringatan terpenuhi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dan terus mukjizat kanjeng Nabi. Ini mukjizat.
terbesar di antara mukjizat-mukjizat dari Nabi itu. Lalu saya dan Nabi itu kata, atas nari kodi akhir di nyumun dari Nabi sehingga akhir Muhammad nek pancen sampai di Nabi sampai di urusan Allah jajan terpukin nak kaya bulan purnama jajan di sikta jadi lorok terus mengawin kormerat nengpangguan sampai ini sampai kok bisa aku iman aku percaya aku Nabi disuruh di waktu itu nangis dari Nabi dona ala Allah makin rohin baru daya kamus ya Allah Kusti jadi jangka Kusti saya kampus saya belum hidup saya pasti dengan mungkin dengan para hidayah. Malaikat Jibril lalu ada Nabi buat jenengan buat terus di Allah itu di mawar teman-teman bulan purnama itu di pantun di jalan dari Nabi juga dan sekali di awal itu merah terus bahasa pun keturunan noten nabi iman dan nabi buatan lalu yang kafir itu nabi dari akhir itu boleh ada dalam hidayah, boleh ada dalam iman. Terus hati itu, enten hati yang kafir, ibarat wajah, wajah itu ditutup, terus kemurut. Itu hati yang kafir, mau ditutup kemurut, enten baru ini boten satu isi. Artinya yang munafik ibarat wadah itu melumah ning nutup artinya yang mu'min wadah yang melumah buka siap menerima hidayah siap menerima iman terus kata Malik pun bisa ilmu bisa dikandung dari Muhammad tapi pun bisa terbesar buku Al-Quran namun Malik dibanding kali ilmu bisa dikandung dari Nabi sebenarnya kajian ada dengan ilmu paling besar ilmu bisa dikandung dari Nabi yaitu berupa Al-Quran berdari kalau disebut pun bisa terbesar mungkin bukti nopo bukti ini Al-Qur'an itu berlaku Al-Qur'an itu kanggene iki boten zaman Kanjeng Nabi tok Al-Qur'an itu berlaku mulai zaman Kanjeng Nabi ngantos meniki hingga yaumul kiamat sampai di kiamat Al-Qur'an kangge Qur'an berlaku kangge perjuangan umat. Tapi menawi mukjizat-mukjizat dengan dengarkan Allah Nabi-Nabi itu dengan Nabi ini berlaku ketika masa kenabian itu awal. Contohnya, kalau nanti Nabi Musa itu berlaku pas Nabi Musa tesi surga begitu Nabi Musa pun masa ini pun buatan yang terkini Nabi Isa itu disate desa nambani tiang buta asal sate nambani tiang belang asal sate muripakun tiang hingga meninggal tapi di pas masa Nabi Isa itu dia Nabi Isa wafat pun keras Al-Quran ini berlaku mulai Kanjeng Nabi sampai saat sendiri sampai yaumul kiamat sampai di kiamat setelah kemudian Al-Qur'an itu bisa terbesar saja terus
Al-Qur'an ya. Jadi cerita nuzul Al-Qur'an atau cerita itu cerita nuzul Al-Qur'an pertama saja dari diturunkan Al-Qur'an. Jadi kalau sahur tenggurunya Al-Qur'an itu melalui tali periodik. Al-Qur'an turun itu dua tahapan. Jadi menjelaskan tahap pertama, periode pertama Al-Qur'an turun itu minallahil mahfur ila baitil izzah. Al-Qur'an diturunkan dari Allah itu saking Allah mahfur tempur datang baitul izzah. Baitul izzah itu apa? Baitul izzah itu langit dunia. Nah itu Allah itu datang Al-Qur'an ini Allah simpan wonten ing Allah mahfur. Allah mahfur itu pangkuran tingkat di Joko dari Allah. Ketentuan-ketentuan Allah, rahasia-rahasia Allah itu disimpan oleh Allah mahfur. Kok sampai dicolong iblis? Iblis kok berhasil nyolong pun berdiri kalam Allah mahfur? Ini bahaya. Dibagi akan terdukur-dukur dengan kera. Dukur bisa awal, dukur bisa artifisien. Itu kalau dikabari tang iblis hasil nyolong tanggok makhluk. Nah, iblis nyolong kekurangan malaikat dibanding dari istan di korbor. Jadi tiba dalam bumi itu harus kejerbu. Tapi oleh ulama wanita Allah itu jika balik Allah Firso Loh Mahfud sebenarnya ulama itu kadang-kadang mereka tertahu hajat nobel itu mesti merah dan merahnya itu diniki Loh Mahfud itu dan ini Al-Qur'an saking Loh Mahfud diturunkan dari Allah datang Baitul Izzah atau langit dunia di tanggal 7 Ramadan tahap pertama periode pertama tanggal 7 Ramadan turunnya jumlah dan wakil datang langsung 30 juz sampai Ramadan turun datang langit dunia itu 30 juz langsung. Urutannya itu persis kados Al-Qur'an sing sendiri. Pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus terakhir surat An-Nas. Itu periode pertama. Begitu Al-Qur'an itu disimpan tentang Baitul Izzah utawa langit dunia, ini diturunkan malih periode kali tahap kedua niki saking Baitul Izzah ilal ardi saking Baitul Izzah diturunake kali Allah datang bumi utawa datang langsung datang kanjeng Kanjeng Nabi. Surat pertama napa surat Al-Alaq niku tanggal 17 Ramadan surat Al-Alaq. Dan itu nanti wajib buat itu. Ikhroh bismillahirrahmanirrahim dari kholak itu surat pertama. Tidak turun saking Baitul Izzah tangguhnya tunggu kita datang bumi untuk datang kajen kajen hati. Dan terus maknanya Al-Qur'an semulur niku menurut kebutuhan dan kendati menurut toko ingkang
masalah yang nanti ada di kanan terus, nantos dengan tiga ribu tahun 22 tahun, kumpul 22 hari jadi akhir terlibur tahun 23 tahun itu sing sebuah tahun jadi Al-Quran temurun Al-Quran dengan dua dan ini maka surat tinggal temurun ini maka jadi sebuah surat Al-Ma'idah tinggal 13 tahun Al-Quran temurun Al-Quran dengan dua dan ini maka surat tinggal temurun
setiap ayat saking Al-Qur'an ingkang jenengan waos niku dados derajat, dados pangkat, dados kedudukan wonten ing swarga. Wa misbahun fi buyutikum lan dados lampu wonten ing dalemé sira kabeh. Berarti kalau itu serta mawas Quran terdalam itu pada desa-desa Bainal bait alladhi yutla alihil Quran inta sa'an bila bihi wa kasura khairuhu wa adrutul malaika wa urujatul wa urujatul musyayatin nariku dawe panjenengan iki diwasakan Quran monggo keluar badan itu rukun-rukun ya, rezekinya itu dipun paling jembar ya. Bahan yurut bil malaikat, malaikat itu bertah wakur jatuh min bisayakin setan yang bertah akhirnya juga ya. Ini naliku dalam niku kriyo niku boten nate diwasakan Al-Qur'an ya keluarga niku ibu mawon kengker mawon mungkin terus napa rezekine niku rupok sumpek seret ini seret wa kharajatul malaikah malaikat niku boten bertah. Wahadurut musyayatin setan ini ku bertah. Berarti kriyo nani ku mboten nani dibawa Quran ku setan roh ya kersan ini mboten nani setan ini merusak kerja Quran kan ada ya dia berangkat atau ya kata-kata itu cepat belajar.
Bar sholat itu kali ayat mawon. Tersane boten dengar. Nanti kula dudu Quran dibuka dua kali ayat. Buntu semali, sampai dhuwur, bar dhuwur, dhuwur. Buka mari Quran cari ayat mawon. Mawon mawon jeneng iki sing apa? Nggih. Khairul a'mal al-wa'dha fa'il qola. Sebagus-bagus si amal, amal sembari disukai Allah, itu amal ingat istiqomah terus-menerus. Wain pola senajan sekedip kali ayat, kali ayat terus. Itu lalu disenangi Allah, lalu saya. Ini bagaimana sekali tunggu, mau sejus, makin mau sepanjang tahun ninja. Seperti istiqomah, buat kemauan jadi dibuki manfaat, dibulatkan asal dapat Al Quran, asal dapat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nuril mukmin Ahmadah Mustafa Sayyidin Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu kalau pas mau kalau pas lora apa jadi ini tartan ya ini yang beda oke.